Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Juventus. Striker Portugal itu sudah meminta kepada pihak klub untuk melepasnya. Dilaporkan Sky Sport Italia, keputusan itu sudah diketahui oleh pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Ia tak akan bermain lagi untuk Bianconeri, dimulai dari laga melawan Empoli di pekan kedua Serie A, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini, satu-satunya peminat Ronaldo adalah Manchester City. Jorge Mendes selaku agensi pemain sudah bernegosiasi dengan dua pihak untuk memuluskan transfer ini. Sambil jalan, Mendes juga menegosiasikan syarat-syarat pribadi dalam kontrak Ronaldo dengan Manchester City. Posisi Juventus jelas, mereka tak akan melepas Ronaldo secara gratis di musim panas ini. Bayaran yang diminta minimal adalah 25 juta euro. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan Juventus tengah menunggu penawaran resmi dari Manchester City. Diperkirakan akan tiba hari ini, Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Ronaldo pun dilaporkan akan mengucapkan perpisahan dengan para pemain Juventus hari ini. Transfer Ronaldo diyakini tak akan melibatkan pertukaran pemain antar kedua klub. Pemain yang diincar Juventus adalah Gabriel Jesus, tapi manajer Pep Guardiola diketahui ingin mempertahankan penyerang Brasil itu di dalam skuadnya. Di sisa waktu yang ada, Juventus juga tengah bergerak mencari penyerang baru. Namun sosok yang dicari adalah pemain muda yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Kabar terakhir, Juventus sudah berbicara dengan perwakilan Moise Kean, yang tak lain adalah si agen super Mino Raiola. Rumor soal transfer Ronaldo sudah berhembus kencang sejak pekan lalu, saat ia meminta dicadangkan di laga melawan Udinese. Kabarnya, saat itu ia tengah memikirkan masa depannya. Selang beberapa hari kemudian, Mendes diketahui menawarkan jasa Ronaldo kepada Manchester City, yang tengah memburu striker baru. Awalnya, segalanya tampak sulit, sebab Manchester City tak mau mengeluarkan uang sepeser pun, namun tampaknya negosiasi belakangan ini mengubah pemikiran manajemen klub Inggris tersebut.